Bungkusan makanan, baju, all that. Itu sudah kebiasaan. Kami dah dibesar begitu. Dan tuanku pun almarhum dan juga tuanku agung sekarang. Semua satu family kami sudah memang dah jiwa rakyat kan. Jadi, of course, they are most welcome kita orang. Menyedari wanita daripada keluarga angkatan tentera ini majoritinya golongan T40, banyak khusus pemburan yang ditawarkan untuk membantu mereka. Antaranya kemahiran memasak, menjahit dan menghasilkan seni kraf tangan. Kesemua hasil kemahiran ini dikumpulkan di bawah satu hub yang ditubuhkan, iaitu Amal Shop yang terletak di Subang Selangor. Itu sudah menjadi tanggungjawab dan juga shop. Chores is what you say, kebiasaan dalam hidup sebagai ahli pakat. Okay, aktiviti-aktiviti ni kami selalu mula dulu. Sekarang bukan dulu, masih juga ada. Bukan ada, of course, kebajikan. Kebajikan pada anak-anak kronik, anak-anak dan juga isteri-isteri yang